Kita lihat pemirsa, duel Borang dan Sohei Matsunaga tadi dengan adu salam Pesi. Iya, 1-2. Sohei Matsunaga lepas dari kawalan, coba berani dia masuk ke area penalti. Dia dribbling, kita lihat keputusan wasit. Kita tunggu keputusan wasit. Tadi ada Ricardo Salampesi yang kawal, ada Dominus Wagdawer yang kawal. Sebuah keberanian dari seorang Sohei Matsunaga. Dia lepas di antara Ricardo Salampesi, di antara Wagdawer. Ada dorongan saya lihat dari Wagdawer kepada Sohei Matsunaga. Iya, ada tangan dari Dominus Wagdawer yang terlihat tadi mengenai badan atau juga punggung dari Sohei Matsunaga. Saya kira Sohei Matsunaga terjatuh dan tampaknya wasit menuju titik penalti. Kita lihat wajah tegang dan menghembuskan nafas begitu dalam. Dilakukan pelatih Jajang Nurjaman tentang apa yang terjadi di pertandingan ini. Iya, akan kita tunggu bagaimana tentang penalti ini. Bisakah kita oleh Yu Jaihun atau Persib Bandung akan unggul atas Persibura Jayapura? Ya, kita lihat Yu Jaihun sempat protes kepada wasit Handri Kristanto. 50-50 katanya. Tapi wasitnya sudah yang mengambil keputusan. Kita lihat apakah Risong Esien bisa mencairkan suasana bagi Persib Bandung. Seluruh mata tertuju, baik yang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan juga yang menyaksikan melalui layar kaca. Kita saksikan pemirsa, bobotoh yang ada di layar kaca dan juga bobotoh yang ada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api menunggu Michael Essien lakukan melepaskan tendangan penalti. Dan doa juga dilakukan oleh Daniel Nasir. Michael Essien! Gol! Berubah juga menjadi 1-0 Persib Bandung. Unggul Persibura Jayapura di Super Tickets Gojek Traveloka Liga 1 malam hari ini. Selebrasi yang pantas dilakukan Persib Bandung sementara ini 10 menit waktu babak kedua. Karena 10 menit babak kedua pergantian dilakukan, tapi Persibura masih menekan habis. Namun ada satu kesempatan Sohei Matsunaga. Soloran individual aksi masuk area penalti dan pelanggaran. Keuntungan bagi Persib Bandung. Penalti Michael Essien dengan dingin eksekusi penalti dan menaklukkan Yu Jaihun. Gol kedua bagi Michael Essien di sepak bola Indonesia. Dan gol kedua yang juga ia lakukan. Yang pertama melalui sundulan kepala dan yang kedua melalui tendangan penalti. Dan selebrasi dari Deden Nasir dan juga ungkapan doa syukur.